Halo semuanya, kembali lagi di channel Cried Lies. Di ini adalah channel pribadi gue yang dimana gue membagikan hal-hal yang menurut gue aneh. Tapi juga itu bisa dari game, anime, meme, atau satu hal yang lagi viral-viral yang ada di dunia ini gitu. Nah, untuk pembahasan kali ini gue ingin membahas tentang dunia perwibuan lagi gitu. Tapi yang ingin gue bahas ini sebenarnya not for bocil. Jadi buat kalian yang masih di bawah 25 tahun kayak gue, diharapkan mending install Free Fire dan lanjut ngeboyah. Karena boyahmu itu tidak senikmat waifu aku. Nah, gitu. Untuk video kali ini yang ingin gue bahas adalah gambar yang sebelumnya sudah gue share di grup Cried Lies YouTube Friends gitu. Dan kalau mau yang mau gabung ke grup Facebook, cek aja linknya di deskripsi. Selain ada grup Facebook, ada juga grup Discord atau server channel Discord. Jadi di sini ada sebuah meme, yaitu dia bagikan salju, bergerak memeras peju. Sebenarnya ini gak perlu dikasih tahu judulnya, semua orang baca. Kenapa? Ini adalah salah satu doujinshi manga yang salah satunya terbaik yang pernah ada dengan kualitas penggambaran yang luar biasa. Jadi di sini judulnya tuh panjang ya, Hitozukiai Ganigete Nami Boujin no Yuki Ona Santo Noroi no Yubiwa. Sumpah nih panjang judulnya gitu ya. Tapi bukan itu yang ingin gue bahas. Yang ingin gue bahas adalah tentang kelanjutan dari anime lagi, dari ini doujin. Yang pertama adalah gue sudah banyak banget lihat orang-orang yang sebentar ya, coba gue ngecek. Wah, ya, nanti gue balas ya yang oke, okay, kayak biasa ya, dia minta ditemenin tidur. Jadi di sini banyak banget komentar-komentar yang mengatakan kalau ini doujin tidak akan dilanjutkan. Jawabannya simple, karena autornya ngambek, banyak banget yang baca tidak resmi atau tidak membeli untuk menikmatinya, malah disersar di situs-situs yang tidak resmi. Seperti itu. Jadinya itu pengarangnya tuh ngambek. Tapi harus gue akuin gitu ya, kualitas ini doujin itu di atas rata-rata. Udah gitu berwarna lagi. Bahkan menurut gue manhua-manhua itu ya benar, sebenarnya manhua-manhua itu juga bagus sama kualitasnya, tapi ini kan dibikinnya kan bukan di studio, mainkan oleh orang sendirian gitu ya. Autornya juga sendirian, bukan sendirian tapi dia punya wakil, kalau kita asisten, nah ya punya asisten, tapi mesin begitu kan ini tidak disponsorin gitu kan. Jadi memang untuk penjualannya itu berharap dari orang-orang yang ingin menikmati karyanya atas dasar suka, seperti itu. Jadi sebenarnya informasi itu sudah beredar di Twitter, jadi sumbernya itu jelas di Twitter, bahwasanya autor tuh merasa tidak senang karena dengan ini ya kan, ini doujin yang sangat terkenal ini, yang sangat bagus ini, ternyata banyak pembaca yang tidak membayar, termasuk saya gitu. Jadinya dia ngambek gitu kan, karena ngambek dia tidak berat untuk melanjutkan lagi ke chapter kedua. Itu membuat batin para pembacanya itu sakit gitu kan. Ya mereka juga nggak terlalu mikirin karena mereka nggak bayar gitu. Nah, karena apa? Yang bikin greget itu adalah endingnya itu benar-benar dibikin ngegantung. Apa yang terjadi dengan si MC dan juga si cewek ini benar-benar jadi agresif gitu kan. Tetapi dari situ kita sudah menyadari bahwasanya harus ada chapter 2, dan syarat untuk dapatkan chapter 2 adalah keuntungan secara finansial dari sang autor. Jadi buat teman-teman yang uangnya banyak ya, jujur kalau punya duit gitu, daripada lu ngedonate orang kaya 1 miliar gitu kan, ini orang kaya, lu kasih donasi 1 miliar gitu, dia tetap kaya, tapi nggak lu donasi juga dia tetap kaya gitu. Mending teman-teman itu kalau misalnya suka ya, kalau nggak suka ya nggak usah gitu, nggak usah tiba-tiba ya udah ini aku mau berdonasi gitu kan, berdonasi karena suka, tapi bukan berdonasi, tapi menghargai karya kreator gitu, menghargai karya kreator dengan cara membeli. Sebenarnya untuk link pembeliannya juga sudah beredar di Twitter juga dan di grup-grup hitam seperti ini situs ya. By the way, gue nggak di endorse ya sama pemilik ini situs, cuman sebagai referensi gue aja, karena judulnya gue kagak hafal cuy, jujur aja ini judul panjangnya udah kentik gue gitu. Hitozukiai Ganigete Nami Boujin no, alah sudah lah ya. Jadi buat teman-teman yang emang menyukai karya dari ini mangaka doujinshi
itu bisa memberikan supportnya dengan membeli secara license dan resmi kalau emang suka dan kebetulan kaya gitu ya. Kalau misalnya kayak gue, ini makan aja gue minta lu yang nonton gitu. Kasalkan tahu gue makan tuh dari kalian yang nonton nih video, kalau ini video juga ada iklannya seperti itu. Ya udah deh ya, paling nggak gue bisa ngasih satu rekomendasi judul. Kalau misalnya kalian pada ingin rekomendasi judul-judul, sudah gue share di channel sebelah yang Maring Wibu, itu banyak banget rekomendasi doujin atau anime ha terbaik yang bisa gue berikan ke kalian semua. Jadi untuk video kali ini mungkin hanya sampai di sini aja. Jadi thanks for watching, gue Avril Starlight, gue si RY, see you next time. Sejak kapan gue jadi Avril? Dari awal ya.